Gordon. Gordon A. Gillett. This is A. Gillett. Ini adalah kaitan atau pengunci bagian Gordon. Kemudian saya akan memperlihatkan untuk Anda. Ini adalah Gordon A. Gillett. Yang cara memotong gorden ini, cara membuat gorden ini sudah ada di playlist tutorial gorden. Oke, okay? Jangan lupa untuk klik likes dan subscribe, komen video ini. Oke, okay, kemudian aku akan mencabut bagian rel ini. Dan setelah itu saya akan memperlihatkan. Ini adalah bagian rel yang sudah dibuat. Kemudian ada bagian rel yang belum dibuat bagian ini. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini adalah tutorial gorden. Kemudian saya akan membalik bagian gorden ini. Nah, balik saja di sini. Kemudian ini yang belum dibuat. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Di sini saya akan membuat gordennya. Kemudian gorden ini akan digunting atau dibulati, dibuat bentuk bulat. Ini yang sudah dibuat ya, sudah dibuat ada bentuknya. Kemudian saya akan melanjutkan gorden bagian ini. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Gorden ini akan aku buat. Kemudian, okay, I'm so sorry. Sorry. Nampak dengan jelas ya. Ini adalah gorden. Tetapi ini yang sudah ada diberi tanda. Anda tahu ya, di sini adalah garis-garis bulatan. Oke, enggak nampak ya. Yang mana ini lebih nampak ya nanti. Bulatan ini akan aku gunting menggunakan gunting yang tajam. Ini adalah gunting yang tajam akan dibuat bulatan ini. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Ikuti saja bulatan yang sudah ada. Dan cara membuat gorden seperti ini sudah ada di live streaming sebelumnya. Nah, ini bulatan yang sudah ada. Letakkan saja. Kemudian gunakan saja ini untuk membuat eyelet-nya, letakkan ke bagian bawah. Nah, di sini. Kemudian pasang saja. Pasang saja bulatan ini ya. Oke, cari bulatan yang lebih bagus. Saya punya yang lebih bagus. Ada di sini. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Pasang saja. Nah, sudah terpasang ya. Kemudian lanjutkan. Lanjutkan terus ya. Lanjutkan terus ini. Letakkan ke bagian bawah. Oke, please klik likes. Setelah itu pasang saja.